mari kita sejenak, kita minta kehadiran Tuhan untuk bisa mengarahkan acara kita pada malam hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas cinta berkat kasih-Mu kepada kami, ada Katolik Orkestra. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan gabungan student concert dan juga member concert dalam bentuk acara Bumbung Pau yang kami laksanakan di Kasabimita ini. Ya Allah, berkatilah, semoga acara kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah, semoga persiapan-persiapan yang telah kami lakukan itu dapat membuahkan hasil yang baik di atas panggung ini. Tuhan, jaga juga semua orang yang dalam perjalanannya menuju kemari supaya mereka bisa tiba di sini dengan selamat. Inilah yang menjadi doa kami dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Saudara Haskel Kurnia Jaya. Setelah ini kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia Agatha Setiani. Kepada Agatha dipersilakan. Sebelumnya untuk orang tua dan tamu-tamu yang sudah ada, silakan untuk mengambil tempat di aula. Terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, orang tua dari murid-murid telah hadir pada malam hari ini. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul dan meramaikan acara Bumbung Pau pada malam hari ini. MCO telah melakukan regenerasi selama 7 tahun. Setiap kursus telah melaksanakan 12 kali pertemuan. Dan pada tahun ini, pada saat ini telah melahirkan 6 murid yang telah melaksanakan 12 kali pertemuan tersebut. Dan segala suka duka telah kami jalani. Segala cobaan, latihan yang telah kami lakukan bersama juga para instruktur yang telah mengajari para murid-murid yang setiap hari kata orang so kasih belajar murid-murid. Selain hari Minggu ada juga pengayaan orang so kasih belajar, ada kata yang orang so nenek dalam kendaraan sampai ada tu so berjalan kaki sampai lembian, ada tu orang kata kan tidak tahu orang yang orang tahu orang so sampai sini kaki kata orang so baca foto aduh antar akan dulu atau nyandak, orang so nyandak datang, bilang sakit tau, nyandak ada kendaraan. Jadi ingin mengucapkan terima kasih for Kak Riki, Kak Kenny, Kak Zaka, so membantu mempersiapkan tu murid-murid selama 12 kali pertemuan. Okay, sekian sambutan dari saya. Terima kasih, selamat menikmati konser pada malam hari ini. Baik, itulah sambutan dari ketua panitia kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari music director kita, Dr. Ade John Nur Salim. Kepada Dr. John dipersilakan. Terima kasih telah datang.
Dan hari ini kita dalam acara Bumbum Pau ini, judul acara yang spektakuler. Nah betul ya, Manado Ketua Orkestra sudah 7 tahun. Kita sudah melalui banyak hal, tadi sudah dikatakan oleh Ketua Panitia. Kita belajar dari 2000 tahun yang lalu, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang datang sendiri, terus bisa ditanya-tanyain lagi. Coba ya, ada kesempatan di mana ada Tuhan yang kita bisa tanya-tanya. Tuhan kalau kayak gini gimana, kalau kayak gitu gimana? Nah, tradisi itu yang terus-terus dilaksanakan oleh Gereja Katolik sampai hari ini. Dalam tradisi itu ada pelayanan, salah satu misi dari gereja ya, pelayanan. Nah, orkestra kita ini merupakan suatu kelompok pelayanan. Bisa dikatakan orkestra, tapi seperti yang Bapak Ibu ketahui, dalam 7 tahun ini kita telah melaksanakan banyak kegiatan. Ya, bisa dalam bentuk video, ada kita punya Saka yang ternyata punya bakat jadi sutradara dan merekam-rekam video dan edit-edit. Nah, kita juga bikin live streaming ya untuk berbagai macam keadaan, berbagai macam kondisi atau event. Nah, kita punya Peter Mongi yang ahli IT, kita punya teman-teman yang ternyata jago banget bikin event. Event hari ini kita sangat berterima kasih untuk keluarga Gosal Watania ya. Kebetulan senior saya Dr. Diana Watania yang berbaik hati memberikan tempat ini untuk kita bisa pakai. Nah, event ini kita semua kerja sendiri, artinya dari kita untuk kita. Jadi pemain ini yang angkat-angkat speaker, pasang mikrofon. Kalau lighting tidak terlalu susah kalau lighting mungkin. Jadi terus dibantu oleh teman-teman dari teman-temannya Pian ya, yang memasang lighting buat kita semua. Nah, ini menunjukkan bahwa kita punya banyak potensi-potensi, Bapak Ibu. Dan kita tidak berhenti di situ, kita juga masuk dalam kelas yang sudah diikuti oleh anak-anak dan nanti akan perform juga. Nah, inilah yang menjadi semangat yang ingin kita kembangkan dan ingin kita tularkan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya dalam gerakan kita bersama ini yang disebut sebagai MCO, kita semakin maju. Majunya itu maju membawa apa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri buat kita. Dari mana kita tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan? Kita berjalan bersama, bersinode bersama dengan gereja melalui keuskupan kita tercinta. Oleh karena itu MCO di bawah keuskupan ini kerjanya bukan cuma main musik di misa, tapi kita kerjakan apa saja yang bisa membantu gereja dalam kerjaannya. Kita baksos, kita apa saja yang kita bisa buat. Dan puji Tuhan sampai hari ini banyak sekali orang-orang yang memberi diri. Di kesempatan ini saya ingin berterima kasih secara khusus bagi para instruktur yang senantiasa siap selalu tanpa dibayar loh Bapak Ibu. Jadi mereka selalu datang sendiri. Tadi ada yang bilang jalan kaki sampai Lembean. Saya rasa itu bisa ikut musim rekor kapan-kapan jalan kaki sampai mana untuk mengajar. Ya, kemudian untuk tampil juga, kita tampil kemana-mana, gak ada juga yang dibayar, ada yang kesulitan, ada yang segala macam, saling bantu sampai kita bisa tampil di mana-mana. Untuk bikin-bikin video itu juga, bersyukur banyak yang saling-saling bantu. Dan puncaknya pada hari ini kita bisa lihat, kita semua saling bantu dan acara ini merupakan acara dari kita untuk kita, kebersamaan kita semua. Mungkin sebentar lagi juga Pak Rudi dari penasehat akan datang, tadi sempat konfirm dia mau datang, moga-moga bisa segera sampai. Ya, pesannya dari acara ini dan kedepannya kita semakin kompak dan semakin banyak hal yang kita bisa buat bersama, gitu ya. Terima kasih. Baiklah, diucapkan terima kasih kepada Dr. John. Setelah ini kita akan langsung masuk dalam sesi pertama, yaitu student concert. Untuk penampilan yang pertama, yaitu dari Michelle Luntungan, membawakan Allegro by Shinichi Suzuki. Kepada Michelle dipersilakan. Thank you.
Desba. Dipersilakan. Thank you.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebenarnya ada slide akan menjelaskan lagu ini. Saya akan jelaskan sedikit. Rondo Alla Turca itu adalah lagu yang diciptakan oleh Wolfgang Amadeus Mozart pada saat ia berumur 27 tahun. Ia menciptakan lagu ini karena lagu ini merupakan bagian ketiga dari piano sonata nomor 11 ciptaannya. Lagu ini terinspirasi dari saat itu zaman kekaisaran Ottoman begitu merajalela, sehingga menyebabkan bangsa Eropa agak gemetar lah seperti itu. Nah, seperti itulah nada-nada dari lagu ini akan dibawa. Baiklah, lagu ini saya bawa dengan dari nada A minor. Selamat pagi. Thank you.
Selanjutnya, penampilan Violin with Piano Accompaniment dari Kenny Lacoy dan Vincent Gojengian membawakan Hungarian Dance No. 5 by Johannes Brahms. Kembali untuk para tamu untuk menukarkan tiket ke kasir
agar segera mendapatkan makanan. Kita lanjut ke tema yang berikutnya, yaitu Beauty of Love. Penampilan yang pertama dari Angel Tuo membawakan The Swan by Saint Sun. Kita lanjut dulu ke penampilan yang berikutnya, yaitu Trio Violins dari Ricky Tumbel, Angel Tuo, dan Felicia Simbala membawakan Can't Help Fall in Love with You by Elvis Presley. Untuk yang memesan pesanan pribadi di luar tiket, silakan untuk diambil di kasir. Thank you.
Penampilan berikutnya yaitu Violin with Piano Accompaniment dari Haruka Imaisumi dan Vincent Kojomian membawakan Liebeslied by Fritz Kreisler. Thank you.
Baiklah, sembari menunggu lampu menyala kembali, diingatkan kembali untuk para tamu agar segera menukarkan tiket di kasir, dan untuk yang memesan makanan atau minuman di luar tiket, silakan untuk diambil di kasir. Terima kasih. Berikutnya penampilan solo violin dari Angel Tuo membawakan The Swan by Saint Sun. Thank you.
piano accompaniment dari Agatha Setiani dan Haskell Kurniajaya yang membawakan His Pirate, OST Pirate of Caribbean by Hans Zimmer. Thank you.
lagu kedua yaitu Always With Me by Kimura Yumi. Thank you.
Strings Ensemble. Sementara menunggu persiapan, sekarang kita mau tanya-tanya dulu Pak teman-teman murid yang sudah membawakan penampilan tadi bersama dengan instruktur. Untuk murid perwakilan dimohonkan Kak Caca dan instruktur Kak Riki Tumbel. Dipersilakan. Sekali lagi, Kak Caca dan Kak Riki silakan untuk naik ke panggung. Pertama, terang mau tanya dulu ke Kak Caca sebagai murid yang sudah tampil tadi. Terang mau tanya perasaan, kesan selama mengikuti 12 kali pertemuan kursus, juga perasaan setelah tampil tadi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Natasha. Kesan saya dalam mengikuti kursus ini, selama ini seru dan instrukturnya juga sangat membantu. Tadi saat konser juga gugup, tapi bisa dilalui. Ya. Terang berikan tepuk tangan dulu. Jadi biar gugup kacau mesti tampil. Sekarang terang mau tanya Pak instruktur paling ganteng Kak Riki. Asik. Maju dulu, maju. Terang mau tanya kesan dan pesan untuk murid-murid yang Kak Riki so ajar selama ini. Selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatan. Kesan saya selama saya mengajar murid-murid saya, yaitu keenam murid ini, saya merasa banyak hal yang saya telah alami dari suka maupun duka yang telah saya lewati bersama keenam murid saya, kelima wanita cantik sama satu dia ganteng. Nah, tepuk tangan dulu for mereka. Meskipun terkadang ada sedikit bandel-bandel sedikit, tapi membuat saya senang melatih mereka. Jujur, pertama kali saya melatih mereka, saya tidak percaya kalau mereka ini sampai ke tahap ini. Tetapi dengan semangat, dengan giat berlatih dari keenam murid ini, sehingga mereka boleh menyelesaikan segala pertemuan yang mereka jalani dan sampai ke konser pada malam hari ini, saya bangga sekali kepada keenam murid ini. Kemudian pesan saya bagi mereka yaitu jangan jangan pernah untuk berhenti menyerah berlatih bersama torang, apalagi Moni kan bergabung dengan torang toh bersama MCO. Jangan pernah berhenti lelah, jangan pernah berhenti berdrama dengan torang. Dan saya
pilar bagi MCO. Siapa tahu gitu ada yang berikut mau jadi konser master dari padoran angkatan. Siapa tahu ada yang menjadi print konser master, ada yang jadi prinsipal violin 1, violin 2, cello dan sebagainya. Cuma itu dari saya, sekian dan terima kasih. Terang berikan tepuk tangan untuk Caca Al-Fa'isi. Sebelum penampilan berikutnya, diundang terlebih dahulu keenam murid-murid dengan para instruktur juga music director untuk penyerahan sertifikat. Keenam murid, ketiga instruktur dan music director silakan naik ke panggung. Penyerahan sertifikat akan diserahkan oleh Music Director yaitu Dr. Adeja Nur Salim dan sertifikat yang pertama akan diserahkan kepada Natasha Pristina. Silakan menghadap ke kamera. Yang kedua, Michelle. Yang ketiga, Monica Lentera. Yang keempat, yang kelima, Gabriel Kuhu. Dan yang terakhir, Dewi Maria Wola. Silakan untuk mengambil foto bersama terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Setelah ini kita akan menyaksikan penampilan yang kita semua tunggu-tunggu, yaitu MCO Strings Ensemble dengan konduktor Dr. Adejo Nur Salim. Dipersilahkan. Thank you.
Baiklah, lagu pertama yang akan dibawakan yaitu Avenger Theme Song by Alan Silvestri. Lagu yang ketiga yaitu The Four Season Concerto Number 1 in E Major Spring of 1 Allegro by Antonio Vivaldi.
Magnificent Concerto No. 4 in F minor, Winter Movement Allegro non molto by Antonio Vivaldi. Setelah ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua MCO Marvial Dora Subala. Dipersilakan.
Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum ucapan terima kasih, saya mengundang semua teman-teman MCO, MCO Ensemble, Dr. John, sama teman-teman dari DEM untuk naik ke panggung. Untuk sama-sama di depan. Ya, diundang semua. Mari, teman-teman. Mari, di depan. Nanti sesuai posisi. Baiklah, sementara persiapan juga. Pertama-tama, kami atas nama MCO bersyukur mengucapkan terima kasih pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan juga anugerahnya sehingga kami malam ini bisa melaksanakan kegiatan kami, kegiatan Bumbung Pau Food and Music Collaboration, yaitu dengan membawakan musik klasik sampai musik modern, yang dimana para hadirin, para tamu yang sudah mendengarkan tadi dari awal sampai akhir. Juga tidak lepas dengan ucapan syukur kami MCO, yaitu kami sudah melaksanakan kegiatan ini serangkaian dengan hari ulang tahun MCO yang ke-7 tahun. Jadi dengan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia, MCO sampai saat ini sudah berusia 7 tahun, masih tetap bertahan, dan di mana di anggotanya banyak anak-anak muda, banyak kawula-kawula muda yang begitu antusias, memiliki semangat dan minat khususnya dalam hal bermusik. Tentunya mereka bergabung dengan MCO selain dengan bakat yang mereka miliki, yaitu dengan satu tujuan untuk memuja dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sesuai dengan misi MCO yaitu penginjilan melalui musik, kami melaksanakan kegiatan kami yaitu dengan melaksanakan pelayanan-pelayanan khususnya di gereja Katolik, di paroki-paroki. Nah, dengan pembuatan kegiatan seperti ini, karena kami berbasis pelayanan, tentunya kami membutuhkan dana operasional untuk pelayanan kami, yaitu untuk kebutuhan dari teman-teman kami, sehingga kami membuat kegiatan ini. Jadi tentunya setelah mengucap syukur atas ulang tahun yang telah Tuhan berikan kepada kami, kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua yang sudah membantu kami melaksanakan kegiatan kami lewat pembelian tiket. Lewat pembelian tiket sehingga kami bisa mengumpulkan dana untuk dana operasional kami untuk pelayanan kami. Jadi semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang membeli tiket senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, keluarga, cita-cita dan masa depan. Selanjutnya terima kasih juga kepada Kasa Benedetta yang sudah membantu kami melaksanakan kegiatan ini dengan memberikan ruang, memberikan panggung, memberikan tempat bagi kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan di tempat ini dengan sangat baik, dengan aula yang sangat baik, dengan pelayanan yang sangat baik, sehingga baik kami para pemain, para tamu, semua bisa terakomodir dengan baik dan bisa memberikan ruang yang nyaman bagi kita semua. Jadi terima kasih kepada Casa Benedetta yang telah menyediakan tempat. Selanjutnya terima kasih kepada tentunya musik director kami, Dr. Adejo Mursalin, dan juga sebagai pelatih kami yang telah membimbing, mengarahkan, dan mengatur kami semua sehingga kami bisa menjadi pemusik, bisa menjadi orang yang bisa melayani, khususnya lewat musik itu bisa berjalan dengan baik, karena dilatih dengan baik tentunya.
Kemudian terima kasih juga kepada orang-orang tua murid tadi, yang dimana MCO juga membuka pre-course untuk anak-anak khususnya yang memiliki minat yang sama bermusik. Kami melatih mereka secara free. Jadi terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan anak-anak tadi, anak-anak kepada kami untuk dilatih, sehingga nantinya mereka saat bergabung dengan MCO bisa bersama-sama dengan kami melaksanakan pelayanan-pelayanan di paroki-paroki. Sekali lagi terima kasih kepada para orang tua, tentunya juga kepada murid-murid yang sudah berusaha, sudah meluangkan waktu, sudah belajar dengan baik sehingga tadi bisa konser dengan bagus semua. Kita beri tepuk tangan untuk para orang tua dan murid-murid. Selanjutnya terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras walaupun banyak kesibukan yang lain, ulangan, pekerjaan, tapi bisa meluangkan waktu untuk bisa membuat kegiatan ini bisa menjadi yang baik. Karena ini merupakan konser yang tentunya tidak mudah untuk dibuat. Mulai dari perlengkapan, sampai konsumsi, sampai acara, semua dipikirkan matang-matang sehingga bisa berjalan dengan baik. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, tentunya semua ini bisa terjadi atas berkat dan juga kasih setia, yang dimana kita bisa menjalankan semua kegiatan ini. Tentunya kita ini bukan siapa-siapa, hanya manusia biasa, banyak kekurangan, jadi mohon dimaklumi jika banyak permasalahan ataupun kesalahan dari kami, semoga itu bisa dimaklumi. Tapi intinya karena kasih setia, kami melakukan semua ini untuk pelayanan kami, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi pada akhirnya, untuk kami sebagai MCO, dengan rasa syukur dan rasa bangga atas 7 tahun yang telah Tuhan berikan kepada kami, maka kami akan mempersembahkan satu lagu, yang dimana lagu ini untuk ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena atas berkatnya sehingga kami bisa berumur sampai 7 tahun sampai saat ini. Terima kasih.
Alhamdulillah semuanya, tidak terasa pada akhirnya kita sudah berada di ujung penghujung acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mewakili seluruh teman-teman dari MCO mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah membantu lancarnya acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, selamat menikmati lantunan dari MCO Band. Dan jangan dulu pulang karena di akhir acara ada foto bersama juga doa. Sarangnya, sarangnya, negara saya.
Thank you.
Thank you.
terbaik. Jadi itu adalah ciptaan dari Encik Grace, istrinya Tok Rudy. Selanjutnya disambung oleh vokalis selanjutnya, Lingkar.
juga sebelum kita mengakhiri kegiatan kita acara pada malam hari ini, mari kita tutup dalam doa kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada malam hari ini kami telah menyelesaikan acara kami hingga dapat berjalan dan terlaksana dengan segala baik. Semoga dengan adanya acara ini dapat menumbuhkan kebersamaan kami para anggota-anggota MCO. Dan ya Bapak, pada malam hari ini kami akan beranjak dari tempat ini, dan yang Kau pimpin tuntun kami agar bisa tiba dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Inilah menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diucapkan terima kasih untuk saudara Lucky Panto. Setelah ini kita akan foto bersama. Untuk foto bersama yang pertama dari murid-murid, yang pertama dari Michelle Luntungan bersama keluarga yang hadir, juga musik director dan para instruktur. Untuk Michelle Luntungan, silakan naik ke atas panggung bersama dengan keluarga. Struktur Kak Riki, Kak Kenny, bersama keluarga ini. Yang kedua, Dewi Maria.